tata cara mengikuti perayaan Ekaristi live streaming. Cara pertama, siapkan kuota internet saudara-saudari untuk mengikuti Ekaristi secara online. Cara kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan pakaian rapi. Cara ketiga, siapkan ruangan yang pantas seperti ruang tamu dan ruang keluarga. Cara keempat, siapkan salib dan lilin. Cara kelima, siapkan hati untuk mengikuti Ekaristi. Cara keenam, fokus dan khusyuk berdoa sepenuh hati. Cara ketujuh, membuat tanda salib di awal dan akhir perayaan Ekaristi. Cara kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri dan berlutut. Cara kesembilan, paling penting, pada saat penerimaan Komuni Kudus, doakanlah doa Komuni Spiritual. Cara ke-10, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Kristus memberkati, jaga kebersihan, jaga kesehatan.